Guys, bertemu lagi dengan Upin. Nah, teman-teman, sekarang ada truk Pertamina kecil lagi nih. Wah, Upin sudah lama tidak bawa truk Pertamina kecil ini, teman-teman. Waduh, keren sekali ya. Warnanya merah putih, guys. Wow, sebagian besar berwarna merah, tapi di bagian tangkinya ada warna putihnya di sini dan ada tulisan Pertamina, guys. Coba kalian baca ini. Wih, ada tulisan tuh di atas, dilarang merokok, guys. Wah, bisa terbakar nanti truk Pertaminanya ini. Wih, gila. Isinya 8.000 liter. Wih, banyak sekali itu ya, guys. Sepertinya ini apa ini? Dilarang menumpang. Wah. Wah, kalian tidak boleh menumpang di mobil ini, sudah ditulisnya di sini, guys. Dilarang menumpang. Kalian tidak boleh naik di sini kecuali Upin. Wah. Oke, keren sekali ya. Bagian belakangnya seperti ini ya, guys. Wih, mantap betul. 8.000 liter, dilarang merokok, dilarang menumpang, ada dilarang merokok lagi di bawah sini, guys. Tuh, wah. Oke, ini sudah menyala mesinnya apa belum nih? Oh, belum, guys. Ayo kita masuk, Upin panasin mesinnya dulu ya. Oke, sudah hidup. Mana knalpotnya, guys? Nggak kelihatan ini. Oh, ini di belakang, guys. Ayo coba kita lihat. Sudah hidup mesinnya. Mana tadi? Ada di sini knalpotnya. Kok nggak kelihatan? Tadi ada, guys, pas Upin ngegas. Di mana? Nggak kelihatan, guys. Ini. Di sini knalpotnya, guys. Wah, ternyata ini knalpotnya kecil. Tuh, coba lihat keluar asapnya di sini, guys. Wah, Upin pikir ada di belakang. Waduh. Upin. Ada apa, Paman? Itu truk Pertamina siapa? Ini truk Pertamina milik Pertamina lah. Tapi kenapa ada di depan rumah kamu, Pin? Wah, aku sudah terbiasa minjam ini. Mereka selalu meminjamkan truk Pertamina sama Upin. Karena kalau mereka ada keperluan, Upin juga sering membantu truk Pertamina untuk antar-antar truk sampai keluar kota, Paman. Wah, mantep ya kamu ya. Iya, makanya aku bisa sesuka hati meminjam truk Pertamina ini. Wah, keren sekali, Pin. Iya, kalau begitu ayo kita jalan-jalan, guys. Soalnya Upin emang sering pinjam truk Pertamina, tapi sudah lama sekali aku tidak pakai truk Pertamina ini, guys. Wah, kalian lihat, sekarang Upin senang sekali menggunakan truk Pertamina karena emang sudah lama aku tidak membawa truk Pertamina ini. Wah, oke, kita keliling-keliling dulu ya, guys. Upin mau berkeliling dulu, teman-teman. Wih, sudah ada pasar lagi di depan sini. Wah, Upin sudah bisa belanja-belanja lagi di situ, guys. Dan di sini sudah nggak ada pak polisi yang melakukan aksi tilang, teman-teman ya. Biasanya banyak. Wah, Upin mau jalan-jalan kemana ya? Apakah kita antar saja truk Pertamina ini? Wah, jangan dulu lah. Nanti aku mau ajak Ipin sebentar jalan-jalan dengan Pertamina, dengan truk Pertamina maksudnya. Kok dengan Pertamina? Oke, kalau begitu kita bawa berkeliling dulu. Nanti sebentar sore aku akan jalan-jalan dengan truk ini, ngajak si Ipin, guys. Dia kan juga suka truk Pertamina. Tapi truk Pertamina yang kecil ini sudah lama, emang sudah lama nggak masuk di kota ini, guys. Makanya Upin agak susah untuk pinjam. Wah, baru sekarang Upin lihat lagi ada tadi di Pertamina. Makanya Upin cepat-cepat pinjam sama pemilik Pertaminanya. Dan untung saja langsung dikasih izin Upin untuk pakai truk Pertamina ini, guys. Wah, makanya sekarang Upin senang sekali. Ayo kita main seluncur-seluncuran di depan sana. Let's go. Wah, ini bisa dipakai untuk main perosotan seperti truk molen waktu itu, guys. Tapi sepertinya jangan, nanti Upin nggak bakal diizinin lagi untuk pakai truk ini kalau truknya rusak. Iya, guys, tidak boleh. Kita harus hati-hati. Wah, padat sekali jalanannya ya.
Wih, truk Pertamina Upin harus pelan-pelan, nggak boleh menerobos mobil-mobil lain yang berjalan di depan, nanti bisa kena masalah. Kita lewat di sini, siapa tahu melihat Ipin yang sedang olahraga di pinggir pantai, guys. Tapi kalau dia sedang jauh di sana, mungkin nggak bisa ketemu ya. Tidak apa-apa, kita langsung kembali saja dan menunggu sampai Ipin datang ya, guys. Baru kita jalan-jalan bareng si Ipin. Wih, ada mobil gosong jalan-jalan. Wah, ini lagi nih mobil gosong. Banyak sekali mobil gosong. Sorry om. Ipin lewat dulu ya. Oke guys, aman guys. Kita lewat jalan belakang bisa nih. Kalian sudah tahu jalan belakang Upin belum, guys? Nah, sekarang ada truk monster hijau. Sudah ada lagi, guys. Sebentar kita pinjam juga itu ya, guys. Sepertinya banyak kendaraan-kendaraan baru yang sering Upin lihat sebelumnya yang sudah enggak terlihat, sekarang ada lagi, guys. Jadi kita bisa pinjam ya kan. Nah, ini jalan menuju jalan belakang rumah Upin, guys. Dari sini. Nah, coba kita langsung masuk di sini. Oke, kita belok di sini, guys. Nah, masuk ke sini, guys, ya. Oke, Upin bisa parkir di sini dulu, guys, untuk sementara. Oke, mantap. Nice. Kita berhasil sampai di tempat tujuan, guys. Mantap betul. Ayo, kita masuk ke rumah sambil menunggu Upin di rumah, guys. Let's go.